这是金融镜。Di episode sebelumnya, Dewa Pedang Kesepian yang datang ke ibu kota untuk menghabisi Xiao Se sempat berhadapan dengan Dewa Pedang Kemarahan dan Wu Shuang yang mencoba menantangnya. Namun kedua orang tersebut bukan lawan yang sepadan dengannya, di mana dia dengan mudah mengalahkan Dewa Pedang Kemarahan dan bahkan ingin menghabisi Wu Shuang karena bisa berpotensi mengalahkannya di masa depan. Beruntung Xiao Se dengan gercep menahan serangan tersebut. Di sini Lei yang kagum dan takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Dewa Pedang Kesepian juga langsung maju untuk menantangnya. Namun dia meminta waktu selama 2 hari ke depan sebelum pertarungan tersebut dimulai. Dia berinisiatif menantangnya karena lagi pula Dewa Pedang Kesepian akan mencari Xiao Se. Jadi si Bego ini ceritanya numpang tenar lah dengan menantang Dewa Pedang terkuat di daratan tengah. 等前辈休息好了，前辈，告辞。Malam harinya, Xiao Se dan Lei lalu pergi menemui Wu Shuang untuk menanyakan pengalamannya melawan Dewa Pedang Kesepian untuk mencari tahu sisi lemahnya. Namun Wu Shuang menjawab kalau tidak ada sama sekali celah sewaktu berhadapan dengan Dewa Pedang Kesepian karena begitu beliau mengeluarkan jurusnya, maka secara otomatis lawannya hanya akan merasakan aura kesedihan yang sangat ekstrim yang membuatnya langsung depresi dan tidak mau melanjutkan hidup. Mendengar hal itu, di sini Lei lalu mengusulkan untuk balik memecah konsentrasi Dewa Pedang Kesepian dengan cara memakinya agar jurusnya tidak bekerja dengan baik. Walaupun terdengar konyol, namun Dewa Pedang Wawasan menilai hal itu masuk akal dan mungkin bisa digunakan. Lalu beliau meminta Lei untuk melakukan kultivasi tertutup selama 2 hari ini dengan tujuan untuk memfokuskan diri sekaligus meningkatkan kekuatannya. 那我们先行告辞了。嗯，他还凄不凄凉的起来，洛青阳，你这个老匹夫，天启城发生的事与你何干啊？你不用顾虑这个傻瓜的情绪。Sembari menunggu Lei berkultivasi, Xiao Se lalu pergi menemui penasihat kerajaan dan memintanya membukakan pavilion pedang langit, sebuah tempat yang berisi pusaka dan puluhan pedang milik pahlawan yang telah gugur. Sama seperti makam pedang spiritual, cuma ceritanya kalau makam pedang spiritual swasta, kalau yang ini negeri. Di mana penasihat kerajaan yang sudah mengetahui maksud kedatangan Xiao Se ke sana langsung memberinya 9 pedang rank atas sekaligus. Meskipun telah berhasil menaklukkan 9 pedang sekaligus dalam satu waktu, namun hal itu masih belum cukup bagi Xiao Se karena ternyata kedatangannya ke sana adalah untuk mengambil pedang penebas langit, pedang terhebat nomor 1 milik mantan kaisar pendiri kerajaan Ming De, karena itu adalah satu-satunya cara agar mereka mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Dewa Pedang Kesepian. Di dalam, ketika Xiao Se berniat memegang pedang penebas langit, tiba-tiba dia masuk ke dalam formasi iblis yang ternyata formasi ini adalah semacam rintangan atau ujian kepada seseorang untuk mensucikan diri sebelum mengambil pedang tersebut. Dan siapapun orang yang berhasil mengalahkan semua keraguan-keraguan di dalam hatinya, orang tersebut akan berhak mendapatkan pedang penebas langit. Karena seperti diketahui, pedang tersebut adalah satu-satunya pedang yang akan memilih sendiri penggunanya.
看父皇的脸色。Di rintangan pertama, Xiao Se bertemu dengan ayahnya yang masih memiliki dendam di masa lalu, di mana dia berhasil melewati rintangan tersebut dengan mudah setelah kemarin ayahnya mengaku salah dan meminta maaf pada mendiang Raja Langya. Namun di rintangan kedua, Xiao Se yang melihat Dewa Pedang Kesepian menghabisi teman-temannya di depannya akhirnya tidak mampu melawan iblis di hatinya, di mana hal itu otomatis membuatnya gagal untuk mendapatkan pedang penebas langit. Di sini, Xiao selalu dihampiri oleh penjaga pedang penebas langit yang memberitahu alasan kenapa pedang tersebut menolaknya, di mana ternyata Xiao masih memiliki keraguan di hatinya karena keterikatan persahabatannya dengan teman-temannya. Berbeda sewaktu melawan sang kaisar yang mana dia dipenuhi oleh ambisi dan tidak ragu sedikit pun. Meskipun telah gagal, di sini penjaga pedang sempat memberi Xiao Se kesempatan kedua dan akan membantunya memahami pedang penebas langit. Namun jika menolak, maka kesempatannya mendapatkan pedang tersebut akan gagal, mengingat tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke pavilion pedang penebas langit untuk kedua kalinya. Mendengar hal itu, di sini pun Xiao Se masih tetap enggan memohon dan justru jual mahal dengan berkata kalau pedang tersebut tidak bisa bertoleransi dengan persahabatan Xiao Se, maka berarti pedang tersebut memang bukan ditakdirkan untuknya. Singkat cerita, 3 hari kemudian, akhirnya tiba hari di mana Dewa Pedang Kesepian akan bertarung dengan Lei. Namun tanpa diduga, Xiao Selah yang muncul pertama kali dan maju untuk menantang Dewa Pedang Kesepian dengan menggunakan 9 pedang dari pavilion pedang langit dan jurus terhebatnya yang hanya dimiliki oleh keturunan kekaisaran. Namun meskipun dia telah mengeluarkan seluruh kemampuannya, serangan Xiao Se barusan sama sekali bukanlah masalah bagi Dewa Pedang Kesepian mengingat level kekuatannya yang jauh berada di atasnya. Lalu ketika Dewa Pedang Kesepian berniat untuk memberikan serangan balasan dengan teknik andalannya yaitu tarian kematian, Xiao Se justru melakukan hal konyol dengan memarahinya untuk mengacaukan konsentrasinya persis seperti apa yang dikatakan Lei sebelumnya. 你个老匹夫，自以为练成什么绝世神功就欢喜，你是不是有病？你问剑天启，在家躲十几年不出来当缩头乌龟，就你凄凉，就你苦闷，就你难受，我呸！你个老匹夫，够了！ Namun alih-alih berhasil, perkataan Xiao Se barusan justru membuat Dewa Pedang Kesepian semakin emosi dan tidak akan menahan diri lagi untuk menyerangnya. Di tengah kondisi kritis tersebut, Lei yang telah selesai berkultivasi muncul untuk mengambil alih pertarungan. Namun walaupun telah berkultivasi selama 2 hari, serangan Lei tetap tidak mampu mengalahkan Dewa Pedang Kesepian. Bahkan Luo Luo Harimau Putih dan perwakilan dari Sekte Tang yang menggantikan posisi Tang Lian sebagai 4 pengawal kerajaan pun dibuat kewalahan oleh kekuatan Dewa Pedang Kesepian. Melihat teman-temannya tampil all out dan bahkan rela mati hanya demi melindunginya, Xiao Se pun kembali bangkit dan mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya yang selama ini terpendam. Bahkan ketika Xiao Se terpental dan semua senjatanya hancur, saat itulah pedang penebas langit yang sebelumnya menolaknya tiba-tiba muncul menghampirinya. Saya ingin menjadi
Meskipun telah terkena pedang penebas langit, terlihat dewa pedang kesepian masih bisa berdiri tegak dan bahkan mampu menghunuskan pedangnya ke arah kediaman Kaisar Mingde, yang mana pedangnya dengan sekuat tenaga dihalau oleh pengawal dan penasihat kerajaan. Namun tiba-tiba salah satu pengawal Kaisar berteriak kalau Kaisar telah meninggal, yang padahal Kaisar masih hidup, cuma udah tipis. Balik ke dewa pedang kesepian yang mulai kehilangan kesadarannya setelah terpengaruh oleh kekuatan negatif di tubuhnya, masih berniat untuk melakukan serangan mematikan terakhirnya. Namun tiba-tiba terdengar suara ibunya Wuxin yang membuatnya tersadar dan akhirnya mengurungkan niatnya tersebut. Setelah adu mekanik itu berakhir, ternyata di ibu kota saat ini sedang terjadi kericuan setelah salah satu pengawal kerajaan menyebarkan berita hoak tentang Kaisar Mingde yang dikabarkan meninggal. Dan yang menjadi pertanyaan adalah pengawal yang menyebar hoak tersebut langsung memutuskan untuk on goal saat akan diinterogasi. Ternyata hal itu adalah ulah dari Pangeran Ketujuh yang juga berniat menghabisi Xiao Se dengan memanfaatkan situasi setelah Xiao Se bertarung dengan Dewa Pedang Kesepian. Di mana hal itu dilakukannya untuk menyingkirkan oposisinya demi merebut kursi kekaisaran. So malam harinya, Pangeran Ketujuh bersama Wuxin yang masih dalam pengaruh obat boneka hidup lalu pergi ke kediaman Xiao Se untuk menjalankan rencananya, di mana mereka disambut langsung oleh Lei Luoluo dan Roy. Di tengah situasi tersebut, Xiao Se yang sebelumnya telah ditransfer tenaga dalam oleh Harimau Putih tiba-tiba muncul untuk membantu mereka, di mana dia lalu menyuruh Lei untuk melawan Wuxin menggunakan pukulan penunduk iblis dan berhasil membuat Wuxin sedikit tersadar. Melihat jurus tersebut mampu bereaksi, di sini Xiao Se lalu menggunakan jurus ilusi iblis yang dulu pernah diajarkan oleh Wuxin untuk mengingatkan kenangan masa lalunya, dan menggunakan obat yang terbuat dari darah ibunya, akhirnya Wuxin pun tersadar dan terbebas dari guna-guna boneka hidup. Tidak berselang lama, Selir Suan atau ibunya Wuxin dan Pangeran Ketujuh muncul bersama Dewa Pedang Kesepian yang memintanya untuk segera menyelamatkan kedua anaknya dan membawanya pergi dari sana. Namun Xiao Se berkata kalau dia tidak akan membiarkan siapapun yang mencoba membawa Pangeran Ketujuh pergi, mengingat perbuatannya yang telah mengacaukan ibu kota dan membuat banyak sekali korban jiwa melayang, bahkan Tang Lian pun harus meregang nyawa akibat perbuatannya. Dalam kondisi terdesak itulah, Pangeran Ketujuh lalu berniat mengeluarkan senjata terakhirnya yaitu lonceng penggerak boneka hidup. Beruntung Wuxin berhasil merebut lonceng tersebut karena ternyata Pangeran Ketujuh selama ini telah memberikan racun untuk mengubah ibunya menjadi boneka hidup tanpa sepengetahuannya. Dan ternyata itulah alasan Wuxin berpura-pura menyerahkan diri untuk dijadikan boneka hidup karena sebelumnya dia telah menyadari kalau ibunya juga telah diberi racun boneka hidup. Melihat kedekatan ibunya dengan Wuxin, di sini Pangeran Ketujuh terlihat iri dan merasa kalau ibunya lebih sayang kepada Wuxin dibanding dirinya. Tidak hanya itu, dia juga membentak ibunya dan mengusirnya untuk segera pergi meninggalkannya. Di sini Dewa Pedang Kesepian yang tidak terima dengan perkataan Pangeran Ketujuh barusan pun langsung angkat bicara dan memberitahu alasan kenapa ibunya masih bertahan dan hidup seperti di penjara di kerajaan sampai sekarang. Di mana dulu ibunya yang seharusnya sudah berhasil kabur dari kerajaan rela kembali setelah mendapat pesan dari seseorang yang mengatakan kalau Pangeran Ketujuh mengidap penyakit misterius. Yang ternyata pesan itu adalah pesan palsu yang sengaja dibuat agar beliau kembali ke kerajaan. Jadi intinya, selama ini Pangeran Ketujuh telah berburuk sangka kepada orang terdekatnya, salah satunya ibunya sendiri, yang padahal Pangeran Ketujuh sendirilah yang telah meninggalkan semua orang dan berperan sebagai korban demi ambisi besarnya untuk menjadi kaisar.
Di sini Xiao Se yang notabene sebagai saudara beda ibu pun berkata kalau dia merasa iri dengan kehidupan Pangeran Ketujuh yang selalu mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah lama tidak pernah dia rasakan. Dimana justru Pangeran Ketujuh mengejar sesuatu yang fana, yaitu kursi kekaisaran, yang padahal Xiao Se sendiri tidak pernah memperdulikan tentang posisi tersebut. Yang mana kejadian itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran di surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Lalu Pangeran Ketujuh yang mendengar pernyataan barusan terlihat syok dan merasa terpukul karena baru menyadari kalau semua yang telah dia lakukan adalah kesalahan besar. Dan akhirnya karena penyesalannya, dia memutuskan untuk on call. Dia! Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Wuxin yang notabene masih menjabat sebagai pemimpin sekte pun memutuskan untuk kembali pulang dan mengurusi urusan sekte. Lalu keesokan harinya, Xiao Se pergi menemui Kaisar Mingde di kediamannya, di mana dia terkejut setelah melihat kepala Kasim yang secara tiba-tiba dibebaskan oleh sang kaisar. Tidak hanya itu, di sini Kaisar Mingde lalu menyuruh kepala Kasim untuk memberikan sebuah dekrit kepada Xiao Se, sementara salinannya dibawa kepala Kasim untuk diberikan kepada penasihat kerajaan, di mana dekrit yang dibawa Xiao Se berisi tentang penunjukan Pangeran Bai yang akan diangkat menjadi kaisar menggantikan posisinya setelah mengetahui kalau hidupnya tinggal beberapa jam ke depan. Di sini Kaisar Mingde dan Xiao Se juga sempat ngobrol menceritakan tentang kehidupan Xiao Se di masa kecil. Namun tidak berselang lama, Kaisar Mingde akhirnya innalillahi dengan tenang setelah menjabat sebagai kaisar selama kurang lebih 23 tahun. Terima kasih. Keesokan harinya, diberitakan kalau pasukan Pangeran Langya mulai keteteran dalam pertempuran melawan pemberontak di wilayah perbatasan pasca huak tentang kabar sepeninggalnya kaisar kemarin, di mana Xiao Se yang bertugas untuk mengawasi sektor perbatasan pun langsung bergegas bersama para pasukannya untuk membantu pasukan Pangeran Langya melawan pemberontak. Setelah Xiao Se meninggalkan kerajaan, itulah kepala Kasim yang sebelumnya diberi amanah untuk menyerahkan salinan dekrit ke penasihat kerajaan justru menyerahkannya kepada Pangeran Bai dan menyuruhnya untuk segera mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar sebelum Xiao Se kembali ke kerajaan. Di mana kepala Kasim yakin kalau orang yang ditunjuk sebagai kaisar adalah Pangeran Bai setelah sebelumnya secara diam-diam dia membaca isi dekrit yang dibawa oleh Xiao Se. Namun Pangeran Bai yang telah mengetahui kalau kepala Kasim ini adalah tipikal orang yang licik langsung menolaknya dan justru menghukumnya dengan hukuman mati setelah sebelumnya Pangeran Bai mendapat wejangan dari Kaisar Mingde untuk menyingkirkan kepala Kasim jika sampai datang menemuinya dengan membawa gulungan dekrit. Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Xiao Se yang kembali ke kerajaan, di mana dia yang disanjung-sanjung oleh masyarakat karena telah menaklukkan pedang penebas langit dan para pemberontak di perbatasan, dan menantikan penobatannya sebagai kaisar yang baru. Di sini Xiao Se langsung menuju ke aula kerajaan dan duduk di singgasana kaisar. Namun dia hanya berkata kalau kursi tersebut tidak menarik seperti yang telah dia duga sebelumnya. Di mana dia lalu menyerahkan gulungan dekrit kepada pengawal Mingde dan menyuruhnya membacakan isi dekrit tersebut di depan Pangeran Bai dan seluruh menteri-menterinya. Di sini Pangeran Bai beserta semua pasukannya terlihat mak plenggong setelah mendengar perkataan pengawal kerajaan yang menyatakan kalau Pangeran Bai lah yang akan ditunjuk menjadi kaisar. Xin皇万岁。就拜托你。
Setelah posisi kaisar diisi oleh kakaknya yaitu Pangeran Bai, Xiao Se pun memutuskan untuk pergi merantau dan berkelana bersama Lei Luoluo dan Ruyi. Tetapi sebelum mereka pergi, Dewa Pedang Kemarahan sempat menemui Xiao Se untuk menyerahkan gulungan dekrit salinan pemberian Kepala Kasim dan ternyata isi dekrit tersebut berbeda dengan yang dia terima dan tertulis Xiao Se lah yang ditunjuk menjadi kaisar. Di mana Xiao Se hanya mesem dan justru menghancurkan dekrit tersebut lalu bergegas untuk berkelana jauh pakai helm. Fu Huang kan 真狡猾.